Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Meskipun hasrat untuk mendirikan rumah tangga tidak kesampaian, namun pelakon Syafiq Kyle dan Mimi Lana sering dilihat bersama sejak kebelakangan ini. Ketika ditemui, Syafiq atau nama penuhnya Muhammad Syafiq Syamin Abdul Razak berkata, dia masih menjalin hubungan yang baik bersama Mimi, malah mempunyai projek lakonan bersama. Apa yang terjadi masing-masing dapat melihat, untuk menilai pula terpulang juga kepada masing-masing. Alhamdulillah kami masih berbaik dan berkawan, tapi untuk berkata lebih saya tak berani, selepas ini pun ada satu projek bersama dia. Dalam pada itu, aktor berusia 31 tahun ini memaklumkan bahwa dia baru saja pulang daripada mengerjakan ibadah umrah. Kesempatan berada di tanah suci diambil oleh Syafiq dengan berdoa agar hubungannya dengan semua orang dapat dijaga dengan baik termasuk Mimi. Bila ada pengharapan di dalam hati disulamkan dengan doa, selepas balik dari umrah saya sentiasa berdoa, doa yang terbaik tapi untuk beri kata putus saya bukanlah orangnya. Antara salah satunya saya doakan hubungan dengan semua keluarga dan termasuk Mimi, alhamdulillah. Kalau sialah yang pegang kunci makbul itu, mesti saya dah makbulkan tapi bukan saya pegang sebab saya pun manusia.